Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini, walaupun tidak banyak ruang di antara kita dan kesihatan juga tidak mengizinkan, namun Pak Haji mengambil masa yang sedikit untuk sama-sama kita merenung tentang kejadian POC ini. Apabila Allah menzahirkan kebenaran demi kebenaran, tersingkaplah yang selama ini menjadi rahsia dalam kehidupan, agar kita dapat mengambil ikhtibar, mengambil ibrah daripadanya, bahwa ayat-ayat yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini ada yang berupa ayat-ayat kejadian. Sebagaimana Said Qutb dalam kitab tafsir Fisil Al-Quran mengatakan bahawa Al-Quran hidup. Sama juga kita melihat kejadian-kejadian selepas menggunakan POC ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bukannya kebesaran kita, bukan kebesaran POC, tetapi adalah untuk kita semakin tunduk kepada Allah. Untuk kita membawa petani-petani itu juga hampir kepada Allah. Kerana selama ini kepercayaan dan penghinaan kepada hama dan gulma itu seolah-olah manusia ini lupa yang menciptakan itu adalah Allah. Mencaci maki angin, mencaci maki iklim yang tidak bersahabat. Sedangkan semuanya itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran sebagai ujian hidup kepada kita. Ya alhamdulillah, para penyuluh pertanian harus bangkit untuk membetulkan situasi ini. Jangan terikut dengan cara pemikiran sekularisme yang menjadikan pemisahan di antara ilmu pertanian dan ilmu Islam itu sendiri. Tidak ada connection di antara pertanian dengan Allah, pertanian dengan agama, pertanian dengan dinullah. Tidak ada connection. Seolah-olah dunia ini kalau mau berjaya tinggalkan agama, menganut fahaman percaya kepada NPK, percaya kepada kimia, pestisida, percaya kepada semua yang diciptakan oleh barat. Sehinggakan kalimah-kalimah Allah tidak disebut orang. Sehinggakan doa, zikir sudah jarang-jarang kita dengar. Ketika petani kita turun ke sawah, tidak dengar lagi salawat dan salam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi doa. Ini tujuannya kenapa penyuluh pertanian itu harus memiliki satu fikrah yang jelas bahawa keberadaan kita di tengah-tengah petani bukanlah menjual POC atau memperkenalkan POC, tetapi memperkenalkan Rob yang mencipta POC tersebut. Terima kasih semua. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.